Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di video kali ini, gue akan melanjutkan untuk menyelesaikan historical campaigns dari game Stronghold Crusader lagi coy. Oke, kita di sini masih berada di campaign yang kedua di Saladin's Conquest. Sekarang di misi yang ketiga coy, Aleppo, Consolidation of Power. Oke, kita simak dulu coy ya. After successfully bruising Renald's pride, Saladin leaves Karak, marching north to Aleppo. As reinforcements pour in from Jerusalem to rescue the wedding guests. The city of Aleppo has thus far resisted Saladin's rule with help from European troops from Antioch. Oh, gitu ya. Jadi kota Aleppo ini juga gak mau nurut sama ini coy, peraturannya Saladin. Diserang nangis kau ya. Oke, sabar Bring coy. Bring Aleppo to its knees using the slave army supplied by the local emir. The city is heavily fortified, and you will have to plan carefully to fight your way through its two gates. Ah, jadi kota ini memiliki dua gerbang, dan kayaknya kota ini tebel ya guys. Jadi kita di sini harus memiliki plan yang matang agar kita bisa, ya, ngejebolin castle ini coy. Oke, kita lihat nanti ya. Strategy and hints. Strateginya, slaves can change the course of history if used correctly. Change the course of history? What do you mean? Oke, gue belum baca-baca lagi sih ini cerita tentang Aleppo ini. Jadi nanti gue baca dah anjay. Oke, pokoknya kita harus pakai slave ini dengan sebaik mungkin ya. Hints yang pertama, use your assassins to kill off the archers in the lookout towers before sending your slingers into deal with the crossbowmen on the gatehouse. Jadi kita harus pakai assassin untuk ini coy, untuk ngebunuh archer yang ada di lookout tower sebelum kita ngasih slingernya ke depan gerbang untuk ngebunuh crossbowman-nya coy. Paham. Apalagi nih, assassin lagi. Use assassins to capture the gatehouse then set fire to the first part of the castle with your slaves. Oh, jadi assassin tuh berperan penting banget di misi ini. Jadi kita harus benar-benar ngejagain assassin kita coy, oke? Yang ketiga, masih assassin lagi. Use assassins to capture the inner gatehouse and set fire to the keep area. Use your swordsmen to take out the enemy crossbowman. Oke, jadi intinya kita harus benar-benar ngejagain si assassin kita ini. Jumlahnya 24. Tadi gua ngeliat ada titik hijau di atas ini, cuma kok hilang gitu kan. Never mind. Oke, jadi ini adalah kotanya, cukup tebel. Dan di sini kita akan membakar-bakar coy. Let's go. Kita langsung serang aja ya, guys. Kita langsung serang aja. Ini kita langsung ke sini aja. Udah enggak usah lah, enggak usah pakai slinger lah ya. Ini assassin kita pakai semuanya buat ini cuy, buat ngeratain archer sama crossbowman yang ada di sini cuy. Gak apa-apa, udah bodo amat. Gak usah sungkan-sungkan ya, kita pakai assassin aja cuy. Biar cepet ya. Biar cepet. Sini. Sini. Ngapa turun lagi, bodoh? Naik, bodoh. Sini, bodoh. Tuh kan turun lagi bocahnya bener-bener. Udah enggak ada nunggu-nungguan lagi. Udah cepetan lu jalan ke situ. Ini lagi malaman kan turun lagi. Kadang-kadang nge-lagnya otaknya emangnya assassin ye. Kelemahannya sih doang sih, cuma selebihnya ya udah OP sebenarnya. Dan sini. Bocah malah turun. Kan meninggal sendiri kau. Udah sini kau. Jangan di situ dulu. Nanti. Nah, ini lumayan di 161 slaves. Oke, ini balik ke sini balik. Balik kita cegat swordsman-nya. Ini juga ke sini. Ini juga. Woi, semuanya sini. Nah, ini udah kebuka lagi. Kita sini. Di gate semua. Jangan ada yang minggir. Ini kita suruh naik nanti. Oh, ini udah cukup ini, udah cukup. Mematikan. Satu. Langsung mati. Hey, kenapa ini bisa keluar? Oke, apa? Ada sosmen. Yang ini mati juga. Dan yang harus kita lakukan adalah ini, mundur dulu sebentar. Oke, langsung kita set fire cuy. Set fire kota ini dengan api. Yap. Mati ya nih. Jangan mati dulu dong. Set fire to the rain dulu. Malah nyanyi itu kan. Cepetan bakar. Nah, lu kesini cepetan. Bakar. Nah. Begitu anjay. Slave, jangan mati di sini slave. Pengorbananmu sangat tinggi slave. Jasamu sangat tinggi. Please jangan mati dulu slave. Sini. Nah, bakar. Gila dia mati. Udah lu bilang jangan mati. Nih satu lagi. Kayaknya kita langsung nge-send 6 aja ya. 7. Biar nggak langsung mati ditembak sama crossbowman. Sialan si anjay. Sini.
Bakar. Ini juga bakar. Bakar lagi ini. Ini juga ratain aja, ratain udah, enggak usah tanggung-tanggung ya guys ya, enggak usah sungkan-sungkan cuy. Nih. Nice one. Ayo sini, crossbowman. Swordsman, ayo sini. Kita mati bersama di sini gitu kan. Jir, mati bersama. Nice, satu lagi. Nice one. Ini kita nggak mungkin nunggu sampai bangunannya hangus, jadi kita langsung aja cuy. Ini nggak kebakar, bodo amat, nggak akan kepake juga. Oke, 4 crossbowmen. Oh, jadi kita harus kill enemy lordnya. Ini raja yang membangkang itu ya guys, membangkang dari peraturannya si Saladin cuy. Nggak mau dia diperintah sama Saladin. Oke, jadi kita harus kasih perjalanan dengan cara ngebunuh dia cuy. Bener-bener dah. Oke, kita akan maju bareng anjay. Jangan pikiran yang aneh-aneh kau. Sini. Ya sini. Ini kesini. Ini swordsman juga gue suruh maju. Jangan semuanya ya. Gua nggak langsung semuanya biar kagak numpuk nanti di sininya cuy. Cepetan. Ini. Oh, di situ. Slinger sini, slinger. Ini. Cepetan. Oke, kayaknya crossbowman-nya juga udah ke-distract sama slingernya. Ini juga udah hancur. Jadi kita ngebunuh rajanya pakai slave aja lah ya. Nggak usah pakai lama-lama, cuma usah banyak banget. Langsung kita bunuh pakai slave anjay. Udah, swordsman-nya mundur. Biar slave-nya bekerja di sini anjay. Udah, slave-nya bekerja sini. Cepetan. Iyalah rata. Udah gua kasih kill rata dia nih. Cepetan. Nah tuh. Kuat lah anjay, 37 slave ya, kali gak kuat anjay, memalukan. Ayo cepetan. Kekuatan para buruh, let's go. Ini, kesini. Lawan. Oke lah, dari. Yuk, pakai swordsman aja yuk. Assassin. Nih, jaga-jaga kalau misalnya pada gak kuat nih. Kayaknya kuat sih. Santuy. Ini mati, rajanya mati. Terus bumi-nya juga bakalan rata. Jadi udah victory, udah gak usah dipikirin lagi cuy. Udah victory kita. Oke lah ya, jadi segitu aja lo untuk misi ketiga dari campaign Saladin cuy. Saladin's Conquest. Gue lupa. Oke, ini dia misi yang keempat. Horns of Hattin, Battle on the Hill. Oke, ini adalah pertempuran Hattin. Gue sangat amat tahu, nggak sangat amat sih, gue cukup tahu mengenai peristiwa ini. Jadi ya, gue akan mainin misi keempat ini di episode yang akan datang cuy, makanya stay tune aja di channel gue terus. Oke, jadi ya segitu aja untuk video gue pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Gue di sini Rafaldi Nandana pamit dulu and see you all next time. Goodbye.